Assalamualaikum semuanya. Nama Banggai Punden Boja sudah tak asing lagi bagi warga di sekitar Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di bank tersebut, mereka yang sedang membutuhkan uang akan mendapatkan pinjaman berupa uang tunai. Jika dilihat dari fisiknya, bank gaib ini hanyalah berbentuk sebuah pohon kamboja yang sudah tua. Bank gaib ini tak lain merupakan sebuah tempat pesugihan bagi masyarakat yang meyakininya. Mengutip Berita 5, untuk mendapatkan pesugihan di tempat itu, pelaku harus menyediakan uang ritual sebesar 1 juta rupiah dan juga menyiapkan aneka sesaji. Setelah semuanya lengkap, dengan dipandu oleh juru kunci atau penjaga punden, pelaku dapat langsung melakukan ritual permohonan pinjaman kepada makhluk gaib pemilik bank itu, yang dipanggil dengan sebutan Eyang. Setelah prosesi ritual usai, pelaku dapat langsung pulang ke rumah. Para nasabah yang dinilai lulus administrasi alias sukses dalam ritual akan mendapatkan pinjaman uang dengan nilai maksimal 3 miliar rupiah. Namun uang tunai yang didapat oleh nasabah dari tempat ini tak bisa langsung cair. Pelaku harus menyediakan kamar khusus di rumahnya. Dalam kurun waktu antara 40 hingga 90 hari, maka uang tunai akan secepatnya dikirim, ujar Mbah Miran, sang kuncen bank tersebut. Bank Punden Boja hanya menerima tumbal berupa nyawa si nasabah saja, jika ia tak mampu mengembalikan pinjaman dalam waktu yang sudah ditentukan. Jika disimak tentang kisah Punden Boja ini, dan juga beragam kisah tentang penggandaan uang secara gaib, memang sangat tidak logis. Setiap lembar uang rupiah yang diterbitkan tentunya harus seizin Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia sebelumnya juga harus mendapat restu dari Federal Reserve di Amerika sana. Uang itu kemudian dicetak oleh peruri, dan setiap lembarnya pasti memiliki nomor seri. Lalu bagaimana dengan uang rupiah gaib itu? Apakah mereka menduplikasi lembar uang yang sama? Jika benar begitu, maka pastinya uang dari bank gaib itu adalah uang palsu. Atau mungkin uangnya merupakan uang resmi yang dikeluarkan oleh BI. Ini maknanya pasti ada bank asli yang meminjamkan uang tersebut. Atau jangan-jangan, sebenarnya ada manusia yang mengoperasikan bank gaib itu dan menjadikannya sebagai lahan bisnis. Untuk hal ini, Mbah Miran sudah punya jawaban. Eyang juga punya tabungan di Bank Bangsa Manusia. Karena itu, uangnya juga asli. Jawab Mbah Miran.